目にもの見せてやる。ノロノロ TV. Okay, hari ni aku nak cakap sikit pasal teori Attack on Titan. Anime dia season 4 dah nak mula dah. Dah nak start dah. Tapi manga dia pula dah nak habis dah. Isayama, penulis kepada Attack on Titan ni cakap tinggal lagi 1% hingga 2% saja. So aku assume mungkin at least 2 chapters lagi. Maksimum pula 4 chapters lagi. Tapi boleh jadi juga chapter seterusnya ialah chapter yang terakhir. Kita mana nak tahu tu ya. So hari ni aku nak buat teori sikit pasal macam mana nak stop Eren. Macam mana nak hentikan founding Titan Eren ni. Cara yang pertama, kita keluarkan Eren dari founding Titan tersebut. Tapi masalah dia, kita belum tahu lagi Eren ni kat mana. Lokasi Eren ni kat mana, kita belum tahu lagi. Sebab selalunya orang akan berada di belakang Titan, belakang leher Titan ni, dan situlah kelemahan dia. Tapi founding Titan Eren ni penuh dengan tulang saja, kepala saja yang betul. So kita tak tahulah Eren kat belakang leher ke kat mana kan. Aku rasa dekat dagu dia. Dagu dia tu macam suspicious sikit lah. Tapi boleh jadi juga Eren ni dia dari jauh dia control founding Titan tu dan Colossal Titan semua tu. Boleh jadi kan. Cara yang kedua ialah kita pakai Armin punya Colossal Titan Nuke, letupan yang besar tu. Okey, Nuke ni boleh pakai sekali saja dan kita tengok Armin dah pun mendarat ke atas Eren. Dia tak pakai pun. Sebab apa dia tak pakai? Sebab dia belum tahu lagi lokasi Eren kat mana. Dan kalau boleh, Armin ni dia nak selotok dengan Eren dulu. Dia nak tanya Eren, what about you is free? Macam kita tengok sebelum ni dalam chapter tu, chapter sebelum ni. Okey, satu lagi, nak guna tak boleh lah. Sebab ada Mikasa, Levi, Reiner apa semua tu ada kat situ. Kalau nak guna juga, geng-geng lain ni mereka kena dah, mereka kena lah naik atas Colossal Titan semua tu. Kalau tak panas lah kan. Ataupun tunggu Any, Falco, Gabby tu main. Kalau Falco boleh terbang tu kan, Titan dia main ambil mereka ni, terbang pi jauh-jauh. Armin pun puff, meletup. Cara yang ketiga, kita cari Zeke. Okey, Zeke ni yang kita tahu dikawal oleh Eren. Tengok Beast Titan Zeke ni dikawal oleh Eren. Dan Eren ni dia guna kuasa founding Titan dia tu dan dia control Lady Ymir melalui Zeke. Sebab Zeke ni ada Royal Blood. So kita cari Zeke, kita bunuh Zeke ataupun kita rekrut Zeke. Sebab Zeke ni mungkin ada guna, mungkin boleh diguna pakai nanti untuk masa depan. Sebab dia punya Royal Blood tu macam precious kan, macam berharga juga kan. Okey, tapi kalau boleh aku naklah Zeke ni dibunuh oleh Levi. Sebab Levi ni nak balas dendam balik ke atas Erwin. Zeke ni yang bunuh Erwin dulu pakai Beast Titan dia tu, dia paling batu semua tu. Jahat weh, tengok, kesian Erwin macam ni. Cara yang keempat, kita guna kuasa female Titan Annie. Kita tahu ni Annie, Falco dengan Gabby macam nak mai dah tak. Mungkin chapter seterusnya kan depa mai, tak tahulah depa mai dengan cara terbang betul ke. Sebab Falco cakap dia punya Titan tu boleh ada macam jadi burung, macam Titan burung, sebab dia dapat kuasa tu daripada Zeke, Beast Titan, beast binatang. So macam mungkinlah Falco ni jadi burung dan boleh terbang. Dan kalau pula Annie ni pim gigit dan makan sikit Titan Falco tu, Annie pun mungkin ada sayap. So bolehlah kita tengok Annie ni jadi macam angel, female Titan ada sayap macam angel lah kan, cantiknya kan. Dan Annie dulu masa season 1 tak hujung-hujung dulu, dia ada gigit Eren dekat hutan yang tinggi, apa tu, pokok tinggi tu. Masa nak colik Eren tu, dia ada gigit Eren dan mungkin dimakan sikit kan, tak tahulah kan. Dan mungkinlah Annie pun boleh guna kuasa Eren, kuasa Attack Titan ataupun Founding Titan. Macam mana, kuasa apa, aku pun tak tahu. Ni cuma teori saja. Cara yang kelima, fusion, bergabung. Kalau hampa ingat dulu season 1 dekat hujung-hujung juga, Annie ni dia ada lawan dengan Eren inside the wall. Masa ni Attack Titan Eren jadi macam nak bergabung dengan Annie punya female Titan. Masa ni yang Eren macam muka dia berapi tu, tiba-tiba dia pun macam nak bergabung. Final fight ni
Isayama mungkin nak create balik, nak bangkitkan semula scene ni, dan kita bolehlah tengok Annie punya female titan bergabung dengan Eren punya founding titan, ataupun Annie punya female titan bergabunglah dengan armor titan, Rhino punya, Armin punya colossal titan, Piet punya Cat titan, dan juga Falco punya Jaw Beast titan dia tu, dan jadi macam mana rupa pun tak tahulah kan titan yang bergabung ni. Dan mereka ni pun semua lawanlah dengan Eren. Dan cara yang terakhir yang aku pasti ramai orang takkan suka, dan aku pun takkan suka cara ni, ialah Gabi naik atas Falco, boom, headshot Eren lagi sekali, dan Gabi lah hero yang terakhir, hero yang betul-betul punya dalam cerita ni. Dan memang leceh lah kalau jadi betul, aku memang tak suka lah kalau ending dia macam ni, tapi boleh jadi ya, risau juga kan, risau yang mau buat ending macam ni, Gabi yang akan jadi hero, leceh eh. Apa-apa pun kita tahu Eren memang takkan berhenti, dan kalau hampa nak bagi Eren berhenti, hampa kenalah bunuh Eren. Itu saja cara Eren cakap aku free. Eren kata aku free, hampa pun free, hampa buatlah apa hampa nak buat, tapi kalau hampa nak bagi aku berhenti, hampa kena bunuh aku. Itulah maksud Eren, dan aku telah boleh tak maulah Eren mati, sebab Eren ni memang bagi aku protagonis dalam manga yang terbaik lah, antara yang terbaik lah bagi aku. Memang kemah lah Isayama ni tulis, dia buat Eren ni macam mana dari kecil dulu sampai lah ni, memang berubah-berubah kan dia punya watak, memang kemah lah. Okay, tapi kalau Eren mati, kenalah terima, nak buat macam mana, manga pun lagi 1% ke 2% lagi saja dah nak habis dah. Dan aku pasti ramai yang takkan suka ending dia, mesti ramai yang tak puas hati. Aku harap sangat yang Isayama dapat buat ending yang dapat ramailah puas hati, walaupun ada mesti ada yang tak puas hati, tapi ramailah at least puas hati. Okey, sebelum video ni berakhir, aku nak tanya apa, hampa komen kat bawah. Okey, cara apa yang patut digunakan untuk stop Eren ni? Hampa ada cara apa? Kalau hampa ada cara lain daripada apa cara yang aku cakap, hampa komen kat bawah, dan komen siapa yang akan menang, Eren ataupun yang lain-lain ni. Okey, sampai sini saja video teori aku. Jumpa lagi di video yang akan datang. Like video ni dan subscribe channel kami. Okey, jumpa lagi. Noro Noro TV.